Mas Denny Marcel di Persebaya berapa musim dulu, Mas Denny? Satu musim. Musim berapa itu, Mas Denny? 2009. Ceritanya gimana? Kan waktu itu kan di Persebaya sebenarnya sudah ada siapa? Dedi Sutanto ya? Bukan? Udin sama Indra Pras. Oh, sama Indra Pras. Datang dari klub mana itu, Mas Denny? Ya? Dari Balikpapan, Persiba. Oh, ada tawaran dari pelatih ketika itu? Ya, dari manajemen ada kawan. Om Danur ya? Iya, pelatih Om Danur. Pak Polit. Waktu dapat tawaran itu langsung diiyakan atau juga ada tawaran dari klub lain, Mas Denny? Ya, ada tawaran juga dari klub lain, tapi ya udah milih Persebaya. Pertimbangan apa, Mas Denny, mengambil Persebaya? Pertimbangan salah satunya ya atmosfer di Persebaya, ya, terutama buat supporter bonek yang akan nanti, ya, makanya pertimbangannya sih. Ketika itu Mas Denny awalnya bukan pilihan utama, Mas Denny ya? Awalnya pertandingan pertama utama, selanjutnya udah nggak ini lagi utama. Kenapa, Mas Denny? Apa memang tekanan yang berat di Persebaya? Ya enggak juga, cuma memang mungkin strategi pelatih ya ada pertimbangan lain lah. Berarti hanya satu musim, Mas Denny, 2009. Lanjut ke PSM 2010. Memang aslinya Makassar atau Balikpapan, Mas Denny? Aslinya Balikpapan. Memulai karirnya juga dari Persiba? Mulai karir malahan ya Persiba Junior, lanjut ke Samarinda, Kusam, masih Kusam dulu, divisi 1. Terus balik ke Persiba 2 musim. 2005 lanjut ke Arema. Oh, sempat ke Arema juga ya? 2005 itu lanjut ke Sigim, pelatnas Sigim. Tapi sempat cedera di pelatnas Sigim, istirahat. Habis istirahat ke Persimaros. 2006 Persela Lamongan. 2008 Persiba Balikpapan, ya, 2009 Persebaya, 2010 sampai 2013 PSM Makassar, 2014 2015 Persiram Raja 4, yang 2015 kan di bench itu. Ya. Nah, itu lanjut balik lagi ke PSM 2016 yang TSC. Akhirnya pensiun di PSM 2017. Usia berapa pensiun, Mas Denny ya? 2017 berarti saya masih usia 34-35. Kenapa? Atau memang sebenarnya belum tua juga, Mas Denny ya? Ada pertimbangan lain lah. Pada saat itu langsung ditawarin melatih di PSM. PSM Elitro, Eva. Elitro Academy, PSM U19. Terus kan U20, 42 musim lah di Eva. Jadi di Kepri ini ya? Ya, sekarang di Kepri. 57 Kepri. Lisensi memang sudah megang lisensi kiper ini, Mas Denny? Baru C, tapi sementara udah ngambil apa? Udah daftar sih buat level 1. Ada dua hal yang menarik di sini, Mas Denny. Mas Denny di Persebaya satu musim sama pernah ngikuti seleksi di SEA Games ya. Ya. Persebaya satu musim rasanya gimana, Mas Denny? Ya, pengalaman pribadi ya pasti senang lah gabung di Persebaya, apalagi klub besar dengan supporter yang bonek, yang fanatik, sangat tekanan-tekanan kan. Main bola kan bukan hanya kita main, tapi harus ada tekanan dari supporter, karena itu yang membuat motivasi juga. Tapi jarang juga ngiperi Arema dan juga ngiperi Persebaya. Setahu saya nggak banyak selain Mas Denny, Hendro Kartiko mungkin ya. Ya, dari Arema ke Persebaya. Tapi kan itu kan ya biasalah di sepak bola, antara supporter ada saling ini, tapi kalau bisa ke depannya supporter lagi saling rangkul lah. Mereka. Tekanannya besar di mana, Mas? Di Arema atau di Persebaya? Sama ya? Sama. Tekanan di mana-mana sama. Di SEA Games ketika itu usia masih di bawah 23, Mas Denny? Ya, 23. Cuman belum masuk SEA Games. SEA Games di mana itu berarti, Mas Denny? Yang Filipina. Masih pelatnas. Kenapa, Mas Denny? Cedera lutut? Cedera. Waktu latihan, Mas Denny? Latihan. Uji coba lawan Perth Glory. Ya. Main waktu di Australia Barat? Di Australia. Sempat langsung pulang atau menjalani perawatan di sana dulu?
balik ke Malang disuruh operasi, tapi saya milih pulang ke Kalimantan, ke Balikpapan untuk berobat. Sempat lama istirahat Mas Denny? Sempat 3 bulan. 3 bulan akhirnya lanjut lagi kembali ke Indonesia satu operasi manus. Berarti sambil penyembuhan memang berlaga di kompetisi yang levelnya enggak terlalu ketat Mas Denny ya? Pada saat itu memang udah pas race, enggak ada kompetisi, tapi yang divisi saat itu masih divisi 1, divisi utama. Iya, iya, iya. Pas divisi utama udah mulai, sisa yang divisi 1. Sembuh di Maros. Ya, alhamdulillah sembuh di situ. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Dulu cedera lutut yang sebelah mana? Kanan-kanan. Salah tumbuhan atau? Ya, pas cuaca dingin juga. Cuaca dingin di Australia main malam. Mungkin ya itulah salah satu faktor kenapa kita sepak bola harus warming up, itu sangat penting pemanasannya kan. Mungkin saya sadar di situ pemanasan kurang. Jadi inilah mulai pada saat cuaca dingin. Sampai istirahat berapa lama Mas Denny? 3 bulan. Enggak terlalu lama sebenarnya Mas Denny ya? Enggak lama. Ketika memutuskan pensiun, kemudian ditawari pelatih, masih sempat mikir-mikir atau langsung mengiyakan Mas Denny? Ya, salah satu pertimbangan kemarin kan disuruh ngelatih PSM juga. Pada saat itu saya selesai dari PSM, ngelatih di PSM Surabaya. Salah satu pertimbangan ya keluarga. Keluarga kan di Makassar, anak istri Makassar, jadi adalah daripada kasihan kalau ditinggal terlalu jauh ya, dan di Makassar aja. Selama karir Mas Denny berarti termasuk panjang Mas Denny? Banyak tawaran sih kemarin sebelum bikin untuk pensiun, ada tawaran dari klub lain, masuk Persita, Pertang Putra, Putra Kuka. Cuman ya pertimbangan lain ya salah satunya keluarga. Gak pengen jauh kemarin, udah. Dikaruniai berapa putra-putri ini Mas Denny? Putra 2. Ikuti jejak karir juga? Tergantung dia, gak mau maksain untuk di sepak bola. Usia berapa putranya Mas Denny? Yang pertama usia mau 8 tahun. Yang kedua 4 tahun setengah. Berarti lahir waktu di Persibaya juga? Bukan? Di Persiram, yang anak pertama waktu di Persiram Raja 4. Yang kedua di PSM. Selama karir Mas Denny juara di mana Mas Denny? Juara ya itu di Arema yang Copa Jisamsu pertama. Itu kipernya Mas Denny sama Indra? Ini Bang Coach Kurnia Sandi. Kurnia Sandi sama ada dari Papua Silas Ohe. Oh iya iya. Selama berkarir di sepak bola sebagai penjaga gawang, mungkin kan tetap bersaing dengan kiper-kiper lain yang Mas Denny. Ya. Paling berat siapa Mas Denny menurut? Di Arema ada Kurnia berat, mungkin. Paling berat ya disitulah, karena waktu di Arema ya, karena ya pertama kali karir sepak bola merantau keluar ya di Arema. Ya, disitu mungkin ya satu sisi masih dibilang masih muda, pengalaman belum ada. Ya disitulah. Ya, dari situlah banyak belajar. Pada saat itu pelatihnya Om Beni dulu. Satu musim aja di Arema juga? Musim di Arema. Pindah karena ingin jadi kiper utama atau karena tawaran yang menjadikan? Pas cedera. Kan cedera itu. Pas di Arema, pas dipanggil pelatnas Sigit. Akhirnya istirahat. Udah istirahat. Udah. Lanjut ke Persib Maros 2006. Pelatih kiper yang paling berkesan mungkin, Mas? Pelatih kiper yang selama ini, selama berkarir di sepak bola, yang betul-betul mungkin klub sama saya ya Coach Herman Kadiaman. Herman Kadiaman itu kan pernah di Arema, Persela, tapi lama di PSM. Sekarang dia di Persiraja Banda Aceh. Ya bukan hanya ngelatih di lapangan, tapi banyak hal yang dia ajarkan ke saya di dalam sepak bola. Ini mungkin pertanyaan terakhir sama Denny ya. Sebagai, kan ada pelatih, sebagai pemain pernah merasakan nasional. Ada cita-cita sebagai pelatih ini, Mas Denny? Pelatih gimana? Pengen nangani klub-klub besar atau ada cita-cita ya, tim nasional juga mungkin? Enggak terlalu angan-angan apa ingin ke sana sih untuk ini. Yang penting kan sekarang saya baru nih,
jadi pelatih kiper, level juga belum punya, tapi ya lebih banyak belajar. Makanya kemarin waktu di sini di 757 Kepri, Bruce Bona Simanjunta telepon, saya bilang oke, okay, saya mau belajar lagi. Karena kan sempat vakum karena COVID ini, jadi udah saya belajar sama-sama ya, makanya lanjut lagi. Kepri ini selain tempat belajar, yang di klub pertama selain kelompok umur, selain kan dulu EPA ya, saja. Betul. Klub pertama di liga lah, walaupun masih amatir kan liga 3. Ya, itu kedepannya ya semoga bisa dapat yang lebih inilah. Tapi nggak tahu namanya rezeki ya, di mana saja kita nggak tahu. Apakah masih di sini, di tempat lain nggak tahu. Kita pengen. Oke, ada nih. Oke.